Halo semuanya, kenalin aku Elvin Ferdian, angkatan 2023 Universitas Nusa Putra. Halo, perkenalkan nama aku Indra Punatuturot dari angkatan 22. Oke, perkenalkan nama gue Louis Samudra dari angkatan 2022. Hai semuanya, aku Olivia Maria dari angkatan 22. Dan bisa panggil aku Olivia aja. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Rizka Nopianti dari angkatan 22. Halo, nama aku Muhammad Faris Firdaus, aku angkatan 22. Az. Hah? Az. Az. Ya. Panggil aku Az. Kenapa Faris? Fahraz, kok jadi Faris? Iya. Panggilannya Az. Az. Tahu dong yang VTB, Ganas, Menwa, sama jurnalis itu kan? UKMK itu unit kegiatan mahasiswa khusus, ya kan? Tahu UKMK itu apa? Jadi UKMK adalah unit kegiatan mahasiswa khusus. Nah, di Universitas Nusa Putra ini ada 4, yaitu ada Ganas, VTB, lalu jurnalis, dan juga Menwa. Tahu lah, di Universitas Nusa Putra itu ada 4 UKMK. Yang pertama itu ada Ganas, Gerakan Anti Narkoba dan HIV AIDS, ada VTB, Pelintir Tanggap Bencana, ada Resimen Mahasiswa, itu Menwa, dan juga jurnalis. Tahu dong, udah 3 semester, masa belum tahu. Ada 4 UKMK di Nusa Putra, unit kegiatan mahasiswa khusus. Yang pertama ada Resimen Mahasiswa, ada Ganas, ada jurnalis, dan VTB. Tahu. Di Universitas Nusa Putra itu UKMK mempunyai 4 UKMK, yaitu VTB, jurnalis, Menwa, serta Ganas. UKMK merupakan unit kegiatan mahasiswa khusus. Tahu dong, UKMK itu singkatan dari unit kegiatan mahasiswa khusus. Nah, UKMK yang ada di Nusa Putra ini ada 4, yaitu jurnalis, Ganas, VTB, dan Menwa. Tentunya VTB dong, soalnya menurut aku VTB itu adalah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ketika menjadi seorang relawan, membantu orang lain, memberikan kebahagiaan kepada orang lain, hal itu tuh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi aku. Soalnya ketika aku gak bisa ngebantu orang lain dengan materi, setidaknya aku bisa membantu mereka dengan tenaga. UKMK yang paling menarik menurut aku sih ada Menwa ya. Nah, Menwa itu kan buat menambah jiwa kepemimpinan kita gitu, biar lebih wah gitu. Nah, sama kebetulan aku juga kan anggota Ganas, jadi Ganas juga menarik gitu. Keren banget. Iya gitu. Soalnya pengen masuk Menwa cuman agak takut. Mungkin UKMK yang lain menarik ya, tapi karena aku tidak mendalaminya, karena aku berada di UKMK Ganas, sehingga menurut aku yang paling menarik itu UKMK Ganas. Kenapa? Karena menurut aku UKMK Ganas itu hidupnya berdampingan banget, unit kegiatan mahasiswa khususnya berdampingan sekali dengan kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa. Semuanya menarik sih dari keempat UKMK itu, tapi yang paling menarik itu ya Ganas dong, karena gue di Ganas. Karena dulu gue gak bisa di bidang kesehatan, nah karena di Ganas itu kan bergerak di bidang kesehatan tuh. Nah, gue mulai tertarik di situ dan mulai masuk ke UKMK Ganas itu untuk bertujuan membantu orang lain, biar berguna gitu. Menurut aku sih Ganas ya, karena aku ini emang dari dulunya suka ikut jadi volunteer pemenuhan SDGs gitu. Dan kebetulan di Ganas ini ternyata cocoklah untuk masuk ke SDGs 3, yaitu tentang kesehatan kan. Aku paling menarik itu jurnalis-jurnalis itu kita bisa menuangkan kreativitas kita di bidang digital, serta tahu bagaimana perkembangan digital itu, serta bagaimana kita mengarahkan bagaimana digital itu tersebut. Penting, karena kita sebagai mahasiswa itu mempunyai ide juga terobosan serta inovasi yang kita punya itu harus menyalurkan dengan adanya UKMK. Sangat penting sekali sih untuk masuk UKMK, karena selain menambah relasi, kita selain menambah pengetahuan juga, itu juga bisa melatih mental dan kepribadian kita untuk bergabung dalam UKMK itu. Penting, karena kenapa? Di 4 UKMK itu bergerak di bidangnya masing-masing ya. Karena tanpa adanya 4 UKMK ini, kalian tidak akan tahu tujuan hidup kalian di
kampus itu bagaimana gitu untuk kedepannya. Tentunya penting dong, soalnya dengan UKMK itu memberikan fasilitas kepada kita, memberikan pengalaman juga untuk berorganisasi dan terjun untuk mengembangkan kemampuan sosial gitu ke masyarakat. Apalagi ya kita sebagai mahasiswa terjun gitu ke dunia pekerjaan, jadi tidak jauh lah dari komunikasi, dari kolaborasi gitu. Sebenarnya menurut aku pribadi tergantung orangnya ya. Kalau misalkan memang mahasiswanya yang selalu produktif dan juga butuh untuk wadah menunjukkan minat dan bakatnya, maka UKMK itu penting banget sih. Buat mewadahi aspirasi mahasiswa juga. Menurut aku penting banget. Karena kenapa? Karena kita bisa nambah relasi, mendapatkan ilmu juga. Jadi lebih banyak banget pengalaman yang bisa diambil melalui UKMK ini. Harapan buat aku sih, semoga aku bisa lebih berprestasi di Nusa Putra University ini dan juga lebih aktif dalam UKMK aku dan UKM lainnya. Terima kasih. Harapannya sih ke depannya ya lulus tepat waktu aja sih harapannya itu. Ya jangan sampai ngulangi semester. Oke, untuk ke depannya untuk pribadi sih lulus tepat waktu, cum laude kan. Nah, gue masuk di UKMK Ganas biar berguna untuk orang lain dan bisa bermanfaat bagi di masyarakat juga gitu kan, dan keluarga gue juga gitu. Lebih banyak meraih prestasi serta pencapaian yang kita inginkan terlaksana. Harapan aku buat kedepannya, semoga aku bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, memiliki kreativitas, dan semoga aku bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan membanggakan kedua orang tua. Harapan aku ya untuk kampus, semoga kedepannya lebih memfasilitasi lagi untuk mahasiswanya mengembangkan minat dan bakatnya, terutama di bidang teknologi informasi.